Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas bolok-bolokku semua dimanapun berada di belahan bumi Nusantara Indonesia dan sekitarnya. Selamat datang kembali di channel Pemburu Liar Poso pastinya. Kali ini kita berburu bergam punai lagi di tengah terik matahari dan angin badai yang cukup kencang. Pohonnya selalu goyang-goyang, tapi alhamdulillah kita masih bisa diberikan poin untuk dibawa pulang. Bagaimana keseruannya? Jangan lupa di like. Dan teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Semoga terhibur. Kita gas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Mas Polo, kita hadir berburu bergam lagi di spot Batu Karang. Cuman pagi ini anginnya semberibit. Saya kira itu musim panas sudah berakhir. Padahal cuma sementara kemarin tuh. Sekarang ini anginnya kenceng, panas lagi. Banter banget. Belum ada tanda-tanda keberadaan burung hingga saat ini. Tambah kenceng anginnya. Saya tuh jengkel kali kok rambu. Nembaknya goyang-goyang gak kena. Gak banget. Kita hajar. Double kill. Double kill. Kayaknya itu satu, bukan kayaknya, satu jatuh di bakau ini di sebelah jalan masuk di jembatan. Cuma nanti kita cari yang satu jatuh di bawah pohon. Mantap. Punai. Gede banget punai ini ketok ini. Bismillah. Bergam. Punai. Ada punai, punai daun yang merah kuning, satu ekor. Genek manuk, kita hajar. Punai daun yang merah kuning itu meledak di spot asam itu meledak Mas Bolo. Tadi itu kita mau ke sana, cuman sudah ada orang nggak tahu siapa, jadi kita ke sini nggak tahu dapat berapa ekor dari tadi meledak. Rame lagi spot asam.
Nah, di sini spotnya sudah rusak. Jadi teman-teman pediler itu beralih lagi ke asam. Rebutan meneh di asam. Semoga yang nggak ditebang lah rebutan. Tebang meneh wes entek spotnya. Oke, seperti biasa kita baca komentar dulu dari siapa aja. Yang pastinya ada Om Cuiwar Hunter, ada Om Muhammad Safri di Malaysia yang selalu setia hadir, ada Aba Amir Ternate, ada Om Nur Sidik di Palu, ada Avan Dwi Prasetyo di Ampana, ada Om Dominikus Milo NTT, Adrianus Kaju Yero Huru di NTT juga, Mbak Lydia di Palu, Mas Teguh Petrans Jaya Muara Keling pastinya juga selalu hadir, Aris Sugianto di Cilacap, ada Bang Ilmi Azhar di Kapuas Kalimantan Tengah, ada Bli Kadek Keti Poso Pesisir, Om Sudarwanto, Mas Den Wahyono, ada Om Abian Sniper, ada Stefanon dari NTT juga, ada Om Yepat Sabah Malaysia, Impian Garut, Santi Java, ada Om Edran HD, pakai dia bertanya pakai LW kah? Saya punya laras itu pakai LW Om. Lokal wae tapi. Lokal Om bukan LW Om. Pakai laras lokal saja. Ya kita lanjut, ada Om Yadi Sapri, ada Om Rai di Papua, ada Hari Predator Sidoarjo Jawa Timur, ada Dirka Yusai Putu, ada Dedik Mupasu ini saudaranya teman saya ini di Madale, ada Sarifudin Sarif Bulukumba, ada Ivan Suryana Garut Selatan, ada Sniper Deso, ada Sniper Nyasar Buton, Andi Purwanto Kalimantan Tengah, Fari Sukabumi, Doni Hunter, Poso Pride Helm Kuning Morwali. Buat teman-teman yang memperjuangkan nasibnya di perantauan, tetap semangat, tetap safety, yang pastinya kerja selalu hati-hati. Oke, buat helm kuning yang ada di Morowali, gaspol pokoknya semua teman-teman helm kuning yang ada di sana. Ada Bukan Sniper Bisu Sulawesi Utara kalau nggak salah Om ini, ada Om yang di Tatari sana, ada Om Rudi Tentena, Mas Andi Potret dari Fotografer Jalanan Indonesia, Predator Desa Toinasa, Regul, dia bertanya Regul OP senapanku itu berapa per PSI-nya? OP-nya 2000 per PSI-nya, itu saya nggak terlalu perhatikan sih Om. Cuman kayaknya 100 PSI itu 4 kali shoot atau 5 kali shoot. Ada Om Hirwan di Malaysia, ada Mus Channel, Wali Hunter, Ana Sniper, Ahmad Fajri, Murung Kramat, Kuala Kapuas, ada Om Dery Cianjur, Jawa Barat, ada Mbak Indah Sari, ada Mas Irfan Setiawan, ada Om Subakti, Avan Dwi Prasetyo. Pokoknya buat kalian semua, sehat-sehat selalu sekeluarga. Yang sakit semoga disembuhkan, yang belum cuma jodoh dan yang belum dikasih momongan, semoga cita-citanya semuanya terwujud, amin. Oke, yang pastinya rezekinya melimpah, dilancarkan. Kita gaspol, kita persiapan, kita tunggu pergamnya datang. Semangat. Alhamdulillah Mas Bolo, poin pergam pirang. Mantap.
Atau ekornya goyang-goyang gak kena telak ya. Tapi jatuh itu di bakau. Nanti kita lihat itu di sebelah bakau ini. Rosak. Kita ambil dulu poin pergamnya. Oke. Itu pergam pirangnya. Itu punainya. Punai ini kursi iji. Berarti sudah betul tadi yang jatuh satu di bakau. Nah, lagi-lagi nggak ada pembuktian kalau double kill. Nggak jadi double kill, nggak ada pembuktian. Tapi jatuh tadi itu di bakau tadi itu. Di tengah-tengah wes ya, lambat disipuk ngene iki. Apalagi mau dicari. Wah, biawak Mas Bro. Alhamdulillah kita poin pergam. Wes ngene iki pergame 2 ekor pirang. Rezeki kita cuma satu, tapi jatuh wih, ini kono. Nanti kita cari. Tadi tak cari orang ketemu. Nanti kita cari lagi. Kita sudah mau pulang lah. Alhamdulillah ada pergam. Paling ora ada videonya lah. Masih ora jatuh. Mantap. Kurang sabar. Tak pikir gayanya kayak mau terbang dari itu. Makanya langsung tak shoot. Padahal menahan diri dari angin tadi tuh ini nih sampai nulis. Gak sabar aku. Kira timbangannya mabur. Aduh. Rugi. Mudah-mudahan lah teko meneh ya. Kita ada pergam pirang. Si rambut pirang. Ada punai. Ada punai daun, ada punai siul. Oke, kita tunggu pergam jumbonya. Aku tuh penasaran, tak cari itu pergam pirang tadi yang masih bisa terbang tadi itu temangsang ternyata. Tak gebuk nganggo kayu, tak kira itu sudah mati. Tak goyang-goyang gitu loh, tak pukul pakai kayu panjang. Ternyata masih hidup terbang lagi. Bah, ngerti yo tadi tak bawakan senapan tadi kalau masih hidup. Tak pikir temangsang sudah jatuh masih bisa terbang ya. Silit lenting masih kuat ya. Aduh, eman-eman ya. Padahal sudah kelihatan ya. Rugi. Belum rezeki. Langsung keren. Sampai saat ini anginnya belum berhenti-berhenti. Burungnya juga sudah enggak ada. Poin yang tadinya poin sementara kita jadi poin akhir. Gak ada tambahan lagi. Alhamdulillah. Ada pergam strip, punai siul sama punai daun. 3 ekor aja. Alhamdulillah. Oke, matur thank you, terima suwun. Terima kasih banyak-banyaknya buat bolo-boloku semuanya dimanapun berada, tanpa terkecuali. Salam hormat dari saya. Semoga kalian sekeluarga selalu diberikan kesehatan, yang sakit disembuhkan, dan dimudahkan seluruh segala urusannya, melimpah selalu rezekinya. Oke, kita jumpa lagi di perburuan pemburu liar poso berikutnya. Tetap semangat Mas Polo, tetap kompak selalu. Tidak ada yang mustahil jika kita berusaha. Oke, masalah rezeki gampang, ada yang ngatur. Poin kita hari ini ya sebegini, kita syukuri. Oke, salam satu hobi, satu ulir, satu laras, dan pastinya berkarya tanpa narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaspol.